unsur-unsur yang boleh, bukan hanya molding the minds and perceptions and tindak tandu masyarakat kita yang akan boleh menjurus. Kalau tak dapat ditangani di landasan yang betul, dia akan merosakkan negara dan bangsa kita. Jadi kita berharap dengan adanya usaha yang kecil di peringkat kementerian ini untuk kita semarakkan kemerdekaan yang cukup besar artinya kepada rakyat kita dari Perlis sampai ke Sabah ini. Betapa pentingnya, maknanya cukup besar bagi kita untuk bukan hanya menerapkan nilai-nilai cinta ke negara, bangsa kita, tapi tindak tanduk kita ke arah memenuhi aspirasi agar makna kemerdekaan itu dapat didengar, dapat dilihat, dapat dirasa oleh masyarakat berbagai kaum yang ada di negara ini. Jadi saya amat gembira bila kita pelawar yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Sanusi Junid untuk nak datang. I suggested Tan Sri di antara tokoh yang saya cukup kagum. Saya selalu dengar masa perhimpunan-perhimpunan dan setiap ucapan yang apa nama diutarakan oleh Tan Sri, dan telah banyak membantu saya selaku pimpinan. Jadi sekali lagi bagi pihak keluarga Kementerian Kemajuan Luar Bandar, Tan Sri, kita amat berhutang budi di atas kehadiran Tan Sri pada pagi ini dan juga Wan Sri. Dan di samping itu, kita amat berhutang budi rakyat Malaysia yang ada setelah berkhidmat sekian sembilan tahun selama dalam perkhidmatan kerajaan telah banyak membimbing dan membantu kita. Dan tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan yang berbahagia Tan Sri untuk memberi ucapan yang utama pada pagi ini dalam majlis kita. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Pengerusi Majlis yang sangat saya hormati, yang berhormat Datuk Sri Syafiq Abdal, yang saya kenal pada waktu saya berkenalan dengan Tun Datuk Mustafa, kerana saya tak berapa tahu orang Sabah ni. Saya tanya kat Tun Datuk Mustafa seorang-seorang tokoh. Saya tanya Syafiq Abdal ni bagaimana? Dia jawab, baik orangnya. Itulah dia. Ada di situ UMNO terus maju. Saya sebagai menteri, kalau saya tak perbetul langsung lagu ni, nampaklah saya bukan menteri. Kan pegawai kena draft je, menteri kena lah cari salah fix banyak. Ketujak orang kata menteri je lah. Jadi saya pun tukar UMNO terus maju, saya tukar UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. Itulah marah yang ada buah kementerian ni. Saya lahir tahun 43, 10 Julai. Hari lahir saya sama dengan Tun Dr. Mahathir, 10 Julai. Tapi jangan pula fikir dia tu muda pada saya. Saya muda pada dia 18 tahun. Waktu muda, saya sering dengar kapal terbang lalu. Kapal terbang lalu di angkasa. Kerana waktu tu ada komunis. Jadi bapa saya, bila dia tengok saya minat kapal terbang, umur saya dalam 7-8 tahun, dia beritahu, Sanusi, kalau nak naik kapal terbang free, kena belajar rajin-rajin. Maka saya pun carilah buku untuk baca nak boleh naik kapal terbang free. Kemudian pada waktu itu juga ada seorang guru dari Negeri Sembilan, Tengku Syahril Yusof. Oleh kerana dia telah mengucapkan terima kasih di atas penyampaian tanda mata itu tadi.
sebaliknya. Sejarah jugalah yang mengajar kita apakah itu makna perpaduan. Kini tiada lagi tangisan insan tersebut. 55 tahun dahulu, Stadion Merdeka menjadi saksi tanah airku Malaysia merdeka. Tiada lagi rakyatnya yang sengsara, menangis gembira mendapat cahaya harapan. Iaitu usaha pihak kementerian kemajuan luar bandar dan wilayah dalam usaha kita menyamarakkan semangat kemerdekaan di kalangan anggota keluarga perkhidmatan di semua peringkat kementerian, bukan hanya di ibu pejabat, malahan juga di peringkat negeri-negeri bahagian-bahagian, supaya dapat kita menerapkan nilai-nilai apa nama kecintaan kita kepada negara kita. Dan ini bertepatan dengan slogan yang disebutkan tema, iaitu janji ditepati. Dan saya amat gembira melihat bahawa satu usaha yang begitu berani yang dilakukan yang amat berhormat oleh Menteri meletakkan tema pada hari ini, iaitu janji ditepati. Iaitu bukan hanya ukurannya pada apa yang kita lakukan selama 55 tahun, bahkan juga pada masa yang mendatang, iaitu satu komitmen yang begitu kuat, iaitu janji ditepati. Maknanya dalam tempoh pimpinan dan pemerintahan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib selaku peneraju negara kita, selaku Perdana Menteri, telah meletakkan satu tema yang bertepatan, iaitu satu keberanian dan komitmen yang saya penuh yakin bahawa yang amat berhormat mampu untuk melaksanakannya untuk kesejahteraan rakyat dan negara kita.